Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung saya, yang sudah subscribe. Insyaallah mudah-mudahan kebaikan teman-teman diberikan balasan yang setimpal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di season kali ini saya masih bersama Marmut Garage. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi buat teman-teman yang membutuhkan kendaraan ataupun seputar otomotif. Dan buat teman-teman yang mau berpartisipasi, bisa kirim donasi ke tombol terima kasih di bawah video ini. Karena sebagian rezeki penghasilan dari YouTube ini, saya akan bagikan ke orang yang sangat membutuhkan. Ya teman-teman, kebetulan kita di Marmut Garage lagi bersama Abang Ipul. Nah, di Bang Ipul ini pusatnya nih. Ya. Marmut Garage, pusat Marmut. Ah, betul. Bisa cash. Bisa cash atau kredit. Kalau yang tadi mobil satuan, mobil khusus. Harganya merekomendasi ya. Nah, kalau di sini banyak pilihan, harganya masih bisa merekomendasi. Tinggal teman-teman aja telepon ke Bang Ipul ya. Ya. Gitu. Banyak stok-stoknya. Luar biasa. Yang mungkin teman-teman butuhkan di sini, insya Allah apa aja ada. Nah, ya, pokoknya palu gada ya Bang. Palu gada. Apa yang lu cari ada. Oke Bang, kita mulai Bang. Bang, oke. Nah ini mobil apa nih Bang? Toyota Venturer. Innova. Venturer. 2017. Oh ya. 2017. Venturer 2017. Matic Diesel. Wow, Venturer 2017 Matic Diesel. Pajaknya di bulan Februari 2023. Alamat Tangerang Kota. Platnya berplat genap teman-teman. Kilometernya berapa Bang? 78.000. Atas nama perorangan apa PT? Oh perorangan. Bodi-bodinya masih bagus banget ya Venturer ya Bang ya. 2017 diesel otomatis. Harganya berapa Bang? Kasih yang terbaik Bang harganya. Oke. Bang 385. 385 masih nego. Nego. Ya teman-teman, 385 masih nego. Sama Bang Ipul, pokoknya nego keras lah. Udah pokoknya kredit juga. Tawar aja, angkanya ajuin ke Bang Ipul. Mudah-mudahan ada rezekinya Bang Ipul, ada rezekinya teman-teman juga ya. Nah kan gitu namanya ikhtiar ya Bang. Nah buat teman-teman yang mau kredit bisa langsung japri Bang Ipul ya teman-teman. Oke, ini ada BMW lawas nih Bang nih. Ya. 2004. Tahun 2004. Wow, tipenya tipe E46. E46 bensin. E46 bensin ya. Ya. Ini yang matic manual, Bang. Matic. Bensin, kilometer 131. Berplat genap, alamat Tangerang Kabupaten. Pajaknya November panjang ya, Bang. Betul. Ya. Harganya berapa, Bang? 155 nego. 155 juta cash. Yes. 155 nego ya. Iya, nego. Mobilnya antik. Kan? Mobilnya bagus ya. Masih ori kali ya, Bang ya. Ini ada sama perorangan PT, Bang. Perorangan ya. Nah, teman-teman yang cari mobil lawas tapi kualitasnya benar-benar bagus banget. BMW seri E46 ya. Atau sama perorangan. Harganya cuman 155 nego keras. Nah, pokoknya udah nggak usah khawatir. Jangan bilang harga mahal dulu ya. Pokoknya ngobrol dulu aja, telepon nego aja, ajuin angkanya. Oke Bang, selanjutnya ini ada Innova apa lagi nih Bang? Reborn ya? Reborn 2019. Tipe G automatic. Tipe G automatic. Bensin. Tipe G 2019. Plat nomornya ganjil. Alamat Jakarta Barat. Berplat pajaknya di bulan Juni. Ya. Juni 2023. Tahun 2019. Iya, kilometer. Kilometer 72.000. Atas nama perorangan. Perorangan. Oh, iya. Harganya berapa, Bang? 300 juta nego. 2019. 2019. Ribuan bensin 2019 matic ya. Iya. Kilometernya 70.000. Masih sangat worth it, teman-teman, ya. Harganya dan kondisinya. Oke, selanjutnya Bang.
Ini ada Innova lagi nih, Bang. Innova lagi. Ini Venturer tahun 2000. Venturer tahun 2018. Bertransmisi manual matic. Matic. Diesel ya? Bensin, Bang. Bensin. Yang ini bensin. 2018 Venturer bensin. Platnya ganjil, alamat Tangerang Selatan. Ya. Tangerang Selatan ya? Iya. Tangerang Selatan, pajaknya Agustus tahun depan. Kilometernya berapa, Bang? Kilometernya di 60.000. 60.000. Atas nama perorangan PT? Perorangan juga. Perorangan ya. Rata-rata di sini SNK-nya atas nama perorangan ya, Bang. Jarang-jarang atas nama PT. Kalau ada atas nama PT, harganya pasti lebih itu murah. Itu juga tampung juga. Betul. Tapi kadang-kadang dapat. Tapi tergantung kondisi juga ya, Bang. Nah, ini harganya berapa? Berapa tadi? 350. 350 juta, teman-teman masih bisa nego. Betul. Venturer bensin otomatis tahun 2018. Oke. Bisa dibantu juga lah. Untuk kalau kredit juga bisa ya. Bisa, Bang, yang di sini, yang di sini tuh bisa cash, bisa kredit. Bisa kredit ya. Atau cash bertahap bisa ya, Bang ya? Cash bertahap pun bisa. Nah, teman-teman di Bank Apple pokoknya banyak solusi. Apa yang teman-teman mau konsepin aja langsung ke Bang Ipul. Ya. Insya Allah harganya rekomendasi, cara kerjanya juga rekomendasi ya. Sistemnya. Unit pun kita kasih yang istimewa. Betul, betul. Oke, selanjutnya nih, Bang. Ya. Kita ada lagi Fortuner. Ya. Tahun berapa nih, Bang? 2012. Tahun 2012. Ini Diesel. Tipe G. Tipe G. Matic Solar. Pajaknya di bulan September, berplat ganjil. Alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten Barajaan ya. Baraja Cikupa ya kurang lebih ya. Fortuner 2012. G-Matic diesel. Kilometernya 120.000. Atas nama perorangan. Untuk mobil ini tahun 2012 kilometernya baru 120.000-an, teman-teman. Masih sangat worth it ya buat ukuran pemakaiannya. Dan warnanya pun masih bagus. Warna favorit, karena biasanya Fortuner mobil-mobil SUV itu hitam atau putih ya, Bang? Betul, betul, Bang. Itu yang rame. Betul. Dan ya. Ini harganya berapa, Bang, kira-kira, Bang? Di 255.000. 255 masih nego ya? Nego. Nah, nego lagi. Terus. Pokoknya ajuin aja lah. Ya. Teman-teman punya angka, punya penawaran, ajuin langsung ke Bang Ipul. Pokoknya nggak usah malu, nggak usah sungkan. Mudah-mudahan dari penawaran tersebut ada rezekinya betul. Teman-teman sama Bang Ipul. Amin. Oke, selanjutnya, Bang. Kita ada lagi. Ini Alphard apa nih? Alphard G ATPM. Alphard G ATPM. Tahun berapa nih, Bang? 2014. Ya. Berplat ganjil, pajaknya Desember mepet nih, Bang. Iya. Nilai pajaknya berapa, Bang, mobil ginian, Bang? 11 jutaan ya? Nilai pajaknya 11 jutaan. Iya. Dan ini tahun 2014, tipe G ATPM ya, otomatik. Pemakaian pribadi juga. Betul, berplat ganjil, alamat SNK, daerah Serang ya, teman-teman. Harganya berapa, Bang? Ini? Di 430. 430 juta, masih bisa nego. Ya, teman-teman, tahun 2014, tipe G ATPM loh. Harganya aja tinggal langsung nego ya. Ke beliau. Teman-teman, ada lagi nih. Toyota VRZ tahun ya. Berapa nih, Bang? 2021, Bang. Tahun 2021. Wow, ya. Masih muda banget ya. Banget. Gile bener. Kayak abang muda. Warna putih, bertransmisi otomatis ya, Bang. Diesel. Berplat genap, pajaknya di bulan April. Alamat SNK daerah Tangerang Kota. Tangerang. Kota apa? Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Ya? Kabupaten. Warna putih. Kilometernya berapa? Di 19.000, Bang. 19.000. Tahun 2021 kilometernya masih sangat low, teman-teman. 19.000. Worth it banget. Tinggal harganya aja nih kira-kira berapa, Bang, buka harga, Bang? Open harga di 560. Open harga 560. Tahun 2021 ya. 21. Untuk harga tersebut masih bisa dinego ya, Bang ya. Teman-teman gak usah berpikir, wah harganya mahal bener. Yeah. Ya kita tahulah untuk harga open price di 560 masih sangat mahal. Ukurannya ya. Betul, Bang. Tapi teman-teman di sini, kita edukasikan harga ini masih bisa nego. Teman-teman punya angka, langsung aja ke Bang Ipul. Gitu ya, teman-teman.
kali aja ada rezekinya. Betul. Gitu. Oke. Okay. Okay. Harus sama perorangan nih, Bang. Perorangan. Lanjut. Lanjut. Kita ke sana, Bang. Siap. Ada lagi nih mobil TRD. Sama. VRZ ya? VRZ TRD juga. VRZ TRD tahun 2021 juga. 2021 kembar juga. Kembar nih, kembar, Bang. Kembar. Juga. Benar. Ini warna bulannya putih. Doang menang bulan di bulan ini 7. Pajaknya di bulan Juli, teman-teman. Mm-hmm. 2023, alamat SNK Tangerang Kota apa Serang nih? Ini Serang ya. Serang. Maksudnya Serang. Serang Kota ya, teman-teman. Yeah. Berplat genap, warna putih atas nama perorangan. Untuk kilometernya berapa? Kilometernya, Bang, antik. Oh iya. 7.000 perak. Waduh, enggak pernah dipakai dong. Enggak pernah dipakai, Bang. Enggak pernah dipakai. Benar. Dibeli langsung nongkrong doang nih kayaknya. Itu atas nama perorangan, alamat STNK daerah Serang Kota, teman-teman. Harganya berapa, Bang? 580. 580. Nego. Nego. Ya, teman-teman, sekali lagi harga ini open price, nego langsung aja. Nego langsung. Ke Bang Ipul. Nomornya ada. Ada. Pokoknya saya cantumin di atas deh, di sini ada. Di atas, di bawah boleh. Oke, okay, lanjut. Lanjut lagi. Ini tahun berapa nih, Bang? 2021 juga, Bang. 2021 juga? Ya. VRZ yang tipe GR ya, Bang ya? GR. Wow, teman-teman, VRZ tipe GR tahun 2021. 2021, CC yang 28. CC yang 2,8. Ini alamat SNK daerah Tangerang. Tangerang juga. Berplat genap. Pajaknya di bulan Januari ya, teman-teman. Ada sama perorangan nih, Bang? Perorangan juga. Kilometer berapa, Bang? 23.000. Wow, rendah-rendah banget. Rendah Bang. Worth it, worth istimewa it, Bang. Bang. Pokoknya kalau kilometer di sini gondrong, jangan beli. Jangan. Tawar serendah-rendahnya kalau dibeli. Iya. Juga. Ini harga ini masih open price ya, Bang ya? Open price juga. Oh ya, teman-teman, yang itu tadi saya bilang, harga di sini masih nego. Teman-teman mau kredit, DP rendah, dilayanin ya, Bang ya? Layanin. Oke, selanjutnya. Lanjut, Bang. Pajero. Nah, ini Pajero tahun 2000 berapa, Bang? 2019 Dakar. Tahun 2019 Dakar. Udah ada sunroof ya, Bang ya? Udah dong. 2018 ada. Tipe Dakar, berplat B, alamat SNK Jakarta Barat. Berplat genap, teman-teman, pajaknya di bulan Juli. Ya. Kilometernya berapa, Bang? 60.000, Bang. 60.000 ya, juga, 60 ribu. Teman-teman. Luar biasa. Di bawah juga lah. 2018. Mungkin ini doang kali paling gondrong ya. Lumayan lah. Di antara yang lain. Lumayan, ya. Bang. Benar. Harganya berapa? Tapi mesin masih. Mesin masih worth it, dijamin ya. Dijamin banget. Mobil nggak ada masalah, dijamin ya. Dijamin banget, nggak ada masalah. Atau sama perorangan juga, dong. Perorangan juga. Perorangan. Kilometernya 60.000, berplat genap, alamat SNK Jakarta Barat. Betul. Aman dari banjir dan laka ya, Bang? Aman, Bang. No laka, nah, no banjir. Itu dia, teman-teman. Kita nggak main juga sih, Bang. Benar. Menjaga kualitas. Menjaga kualitas. Betul. Gitu. Pokoknya, teman-teman, nggak usah khawatir. Pembelian mobil di sini, di Bang Ipul, aman dari banjir, aman dari laka. Aka. Apalagi insiden besar ya, Bang. Oh, enggak. Kita. Jaminan ya, Bang. Jamin, Bang. Garansi. Okay. Untuk harganya berapa, Bang? 485 juta. 485 juta. Nego. Nego. Langsung nego. Langsung. Bang, kalau boleh saya request, Bang, yeah, kasih paket program yang sangat menarik buat pemirsa. Siap. Program yang mungkin bisa kredit ya. Iya. Yeah. Kredit promo akhir tahun. Iya. Yeah. Tadinya kan kita mau bikin grosiran, grosiran besar, cuma kan karena harga mobil sekarang kan beda-beda, Bang. Betul. Kita nggak bisa ngikutin kayak kemarin yang datar gitu kan. Betul, karena harga mobil betul. Tergantung pemakaian mereka juga. Betul, tergantung kondisi. Kondisi ya. Juga, gitu betul. Sih, Bang. Oke. Selanjutnya, Bang. Kita, Bang. Lanjut. Nah, teman-teman, ada si kuning yang sangat cantik. Menarik. Cantik, jelita, dan menarik. Iya. Jazz RS, tahun berapa, Bang? 2017. 2017, bertransmisi otomatis ya, Bang? Ya? Otomatis. Atas nama perorangan ya, Bang? Iya. Nah, ini alamat Tangerang Kota, teman-teman. Pajaknya di bulan Juni 2023. Berplat genap, teman-teman. Warna kuning, banyak pilihan nih. Betul. Banyak yang naksir pasti nih. Warna kilometer, favorit ini, iya, warna favorit. Favorit banget ini, Bang. Kilometernya di 58.000. 58.000 tahun 2017. 17. Berarti oh, udah 5 tahun ya, Bang. Iya, 5 tahun. 5 tahun pemakaian, kilometernya baru 58.000. Berarti per tahunnya itu jarak tempuh yang mobil ini sekitar 5.000-an. 5.000-an, betul. Hampir 8.000, 7.000-an betul, lah, betul, kurang lebih. Ya, teman-teman, sangat worth it. Atas nama perorangan, harganya di
230 nego. Open price. Masih nego. Teman-teman mau kredit ngomong aja langsung ke Bang Epul. Warna favorit Bang. Betul. Teman-teman ini kalau di Honda tuh kayaknya limited ya. Masuknya ya. Special edition ya. Iya, special edition bisa, special. Special karena edition. Color-nya benar-benar pilihan warna. Iya, jarang kita nyari. Jarang ada. Betul. Emang warna-warna begini yang sekarang lagi tren. Bener Bang. Ini lagi trendy. Oke, selanjutnya Bang. Oke, lanjut. Honda Brio. Kuning lagi. Wah, ini lagi nih Bang. Kuning lagi. Kuning Stabilo. Stabilo. Wow, keren. Brio Satya CKD Matic ya Bang. Betul. Tahun berapa nih Bang? 2019 Bang. 2019, mudah banget nih teman-teman. Alamat SNK Tangerang juga. Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Buat ganjil, pajaknya di bulan Januari teman-teman. Kilometernya berapa tadi? 46.000 Bang. 46.000. Worth it banget. 2019. Atas nama perorangan juga dong. Otomatis juga. Iya. Mobil kira, enak. Ada PR Bang kira-kira Bang? Enggak Bang. Kalau yang di sini tuh udah. Kayaknya ban-ban juga tembus 2019 ya. Kalau yang di sini tuh udah tinggal betul tinggal pakai ya. Pakai semua. Rata-rata orisinil loh. Orisinil ya. Orisinil. Untuk tahun muda teman-teman gak usah khawatir catnya masih dijaga orisinilannya. Rata-rata masih catnya tuh masih benar-benar original. Betul. Harganya berapa Bang? Open sih 170 Bang. 170 juta. Open. Masih nego ya Bang. Masih ya? Nego Bang. Teman-teman open punya DP 20 30 juta ajuin aja ke Bang Ipul. Siap. Angsurannya berapa-berapa? Siap. Ah. Siap. Oke, selanjutnya. Oke. Karimun GS. Karimun GS. Karimun Estilo tipe GS ya? Iya, tipe GS. Karimun Estilo yang model terbaru ya? Iya. Model kotak. Tahun berapa nih, Bang? 2015, Bang. Tahun 2015. Iya. Berplat ganjil, alamat SNK daerah Depok ya. Depok. Depok. Pajaknya di bulan Januari, teman-teman. Mohon maaf. Pajaknya di bulan Februari ya, teman-teman. Iya. Atas nama perorangan ya? Perorangan, Bang. Warnanya warna grey, teman-teman. Favorit juga kalau untuk di Suzuki. Benar. Karena rata-rata warna begini silver ya, mobil ginian ya. Tapi di sini disediakan warna grey. Abu metalik. Jarang-jarang ada loh, teman-teman. Dengan kondisi yang bagus, tahun 2015. Iya. Nah, kilometernya berapa, Bang? 65.000, Bang. Wih, gila. 15, Bang. Serem. 2015, kilometernya 65.000. Iya. Nomor teleponnya kan ada di atas. Klik aja langsung. Siap. Oke, selanjutnya nih Sirion nih Bang. Sirion tipe apa nih Bang? RS. Tipe RS. Tipe DFMC ya. Tahun berapa nih Bang? Sirion 2009 ya? Iya, 9. Di DFMC yang tipe RS. Bertransmisi manual? Manual. Warna hitam ya? Hitam. Warna hitam teman-teman. Iya. Ini transmisi manual ya teman-teman? Manual juga. Mobil city car tapi transmisinya manual. Betul. Hatchback hitungannya ya. Betul. Ini alamat SNK Tangerang Kabupaten. Platnya plat ganjil dengan pajaknya Oktober 2023. Panjang banget. Panjang banget. Untuk open price-nya harga berapa, Bang? Kilometer dulu, oh, Bang. Oh ya, kilometer. Kilometernya 90.000, Bang. 90.000. 2009, wow, Bang. Wow, 2009 90.000. Manual. Luar biasa. Masih sangat low hitungannya untuk kilometer 2009 ya, teman-teman. Karena udah usianya udah kemakan berapa tahun ya. Betul, Bang. Luar biasa. Ini juga sama, Bang, kayak yang Karimun. Benar. Kita bikin kredit syariah. Syariah juga. Berarti teman-teman punya duit separuh dari ini ajuin aja, angsurannya juga ajuin aja. Ajuin aja. Mau berapa aja, suka-sukanya teman-teman. Betul. Nah, tinggal diatur nanti ketemu tenornya berapa tahun. Ya, betul, Bang. Ya? Betul, Bang. Oke. Bagus loh promo-promonya ya, teman-teman. Langsung aja calling. Ya. Oke, selanjutnya nih ada Xenia apa Avanza nih? Avanza. Avanza. Nah, ini ada Avanza warna silver bertransmisi apa nih, Bang? Manual. Manual. Ya 1.3 ya, Bang ya. Iya, 1.3. Tipenya apa, Bang? Tipe E. Tipe E, Bang, ini, Bang. Tapi sudah upgrade G, Bang, udah ya. Sudah upgrade G, udah ganti velg. Upgrade G. Ini platnya plat genap, alamat SNK Jakarta Selatan dengan pajaknya itu di bulan November, teman-teman. 2023, panjang banget. Warna silver, Avanza E, bertransmisi manual ya. Manual. Kilometernya berapa, Bang? 130, Bang. 130 juta. Standar lah. 130.000 ya, yeah. Kilometernya ya. Standar, Bang. Tahun 2012, Bang ya? 12, Bang. Nah, benar-benar. Yeah. Masih worth it banget ya. Yeah. Tapi ini sudah di-update sama velg alloy-nya yang Avanza terbaru ya, Bang? Terbaru. Ya? Yang sudah two-tone color loh, teman-teman. Harganya berapa, Bang? 110, Bang, nego. 110 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah. Ini ngikut ke syariah juga, Bang. Ngikut ke syariah juga. Ya.
DP 50%. DP 50%. Sisanya? Sisanya suka-suka. Suka. Gitu. Sampai ya, berapa ya, tahun? Oke, ada lagi nih. Mobil fast moving yang kelas city car. Etios. Etios. Toyota Etios tahun 2014. 14. Tahun 2014. Ini bertransmisi manual ya teman-teman. Iya. Atas nama perorangan, berplat genap, alamat SNK Serang Kota. Pajaknya di bulan Maret teman-teman masih cukup lumayan panjang. Warna silver. Ini tipe E apa tipe G nih bang? Tipe G bang. Tipe G. Tipe G. 2014 tipe G bertransmisi manual. Iya. Kilometernya berapa bang? Kilometer di 80 bang. 80.000 teman-teman, masih worth it, masih sangat low juga buat ukuran 2014. Karena apa teman-teman, kilometernya sudah mencapai 8 tahun ya. Iya. 8 tahun. Masih ini juga masuk rendah di program syariah. Syariah. DP 50%. DP 50%. Sisanya suka-suka. Suka-suka. Sisanya suka-suka. Suka-suka. Ini yang masuk di program syariah itu 3 unit. 3 unit. Ini Etios, Karimun, sama okay. Sirion RS. Sirion. Iya. Jadi konsepnya di sini tuh DP 50%. Ajuin aja angkanya berapa ya? Ketemunya berapa? Iya betul. Cuman ada yang 3 unit ini toh. Betul. Untuk khusus yang tadi kita review ya. Iya, betul. Jadi ketemu angkanya, dealnya berapa? Ajuin 50% betul. Untuk DP-nya, angsurannya sekemampuan teman-teman. Iya. Mau berapa kali? Berapa kali? Angsuran nominalnya berapa kali? Betul. Berapa juta? Betul bang. Oke. Mobil juga ori, Orion. Mobil masih Orion ya. Orion. 2014. Iya memang saya lihat sih untuk kelas mobil city car ini benar-benar warnanya masih kinclong banget. Ya takutnya bagus. Kan orang punya duit sekian. Betul. Saya kredit ke bank takutnya ketinggian benar, bunganya. Benar. Saya mampunya cuma sebulan 1 juta, 1,5 juta atau 2 juta. Kita bantu di situ. Oke bang, selanjutnya nih ada mobil Yaris. Yaris. Tahun 2000 berapa nih bang? 2012. 2012. Transmisi apa nih? Automatic. Automatic tipe apa? G apa tipe E? Tipe E. E. Nah teman-teman ini tipe E ya, yang 2012. Bertransmisi automatic warna silver. Atas nama perorangan. Perorangan juga. Kilometernya berapa? Kilometer 98.000 bang. 98.000 ya teman-teman. 98.000. Untuk SNK berplat genap, alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten. Untuk pajaknya di bulan April. April. 2023 masih panjang. Panjang banget. Ini kilometernya 98.000. Tinggal gini kali bang ya. Ya. Ini bisa dilebihin aja kali gitu bang ya. Nah. Misalkan dari modal berapa, dilebihin, ketemu angkanya berapa gitu. Betul, bang, ya? Betul, bisa. Nah, tuh teman-teman. Bisa. Harga di sini pokoknya masih sangat fleksibel ya. Fleksibel, bang. Fleksibel, sebenarnya fleksibel. Kita juga nggak keras-keras banget. Betul. Tuh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Harga ini masih open price dan sangat fleksibel. Ditawar aja, mau pakai sistem syariah pun bisa. Bisa. Gitu. Sistem syariah pun bisa. Mau dilebihin dari harga modal pun bisa ya. Bisa, bang. Apakah bisa ajuin bisa, ya? Bisa, bang. Teman-teman nggak usah khawatir. Itu gak dia usah khawatir. Gitu. Oke. Okay. Yang penting sama-sama senang. Betul. Nah, ada lagi nih bang, CRV lawas nih. Iya. Tahun 2004 ya bang ya? 2004 bang. Ini yang 2000 apa yang 2,4? 2.0. 2.0. 2.0. Warna silver, bertransmisi otomatis. Ini pajaknya di bulan April 2023, berplat genap ya teman-teman. Tapi alamat. Kalau untuk sekelasan CRV masih enak untuk masih 2004 enak. Emang bener. Suspensi enak. Luar biasa. Apalagi AC juga lawas. Enak. Iya. CRV lawas enak. Yang penting mesinnya aja nggak ada masalah ya bang. Nggak ada masalah. No problem. Not. Mesin not trouble nggak. Oke teman-teman, ini pajaknya bulan April. Kilometer berapa? 131 bang. 131.000. Masih sangat terbilang low lah. Iya, worth it banget. Worth it. Kelas 2004, kilometernya segitu teman-teman. Betul. 131.000. Harganya berapa bang? Over 80. Over 80. Teman-teman, over 80 masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Nah, tadi yang saya bilang itu. Mm-mm. Teman-teman punya angka, ajuin aja. Ajuin itu aja. Nanti mau pakai sistem syariah aja. Bisa ya bang ya? Bisa sistem syariah, kita bantu. Nah, ya teman-teman nggak usah khawatir. Harganya masih sangat fleksibel. Mobilnya bagus-bagus. Tinggal diomongin sama Bang Ipul. Betul. Gitu. Oke, teman-teman. Ada lagi pendatang baru HRV ya? Ya. Baru banget nih bang hangat, ya. Masih hangat-hangat banget. Masih hangat banget. HRV tipe
Automatic, nah, teman-teman, 2018. Automatic warna putih favorit banget ya warnanya. Tahun 2018. 18. Ini alamat SNK daerah mana, Bang? Tangerang. Tangerang Kabupaten. Berplat genap ya, teman-teman. Pajaknya di bulan Agustus, pajang tahun depan 2023. Betul. Kilometernya berapa, Bang? 70.000, Bang. 70.000 ya. Tahun 2018. 18. Ya, sedang lah. Sedang lah, sedang. Warna putih. Yang penting mobilnya bagus ya, Bang ya. Body sih mesin sini, ada masalah enggak kira-kira? Enggak, mesin enggak ada masalah ya, aman ya. Body juga enak kok. Body masih bagus, masih ya, garing banget. Ya. Udah tinggal ban-ban juga masih tebal, lampu-lampunya juga masih bagus. Biasanya kalau mobil udah sering dipakai, lampunya ini udah kuning ya, teman-teman. Betul. Ini stylasi masih bagus banget. Betul. Harganya berapa, Bang? 245, Bang. 245 masih nego, Bang. Masih nego, Pak. Masih nego. Pokoknya harga di sini nego gabruk aja. Teman-teman enggak usah khawatir. Tuh nego gabruk loh, ditantangin tuh. Nego gabruk, pokoknya mau pengepul. Ya, teman-teman enggak usah khawatir nego gabruk sama Bang Ipul. Ya. Atas sama perorangan Honda RV 2018. Betul, Bang. Betul. Oke, okay. Bang, ada lagi yang mau ditanyain kira-kira sebelum kita tutup, pesan dan kesan Abang buat pemirsa Derosa Auto. Silakan. Okay. Jangan ragu untuk datang ke Marmut. Proses kredit pun kita bisa dibantu di sini. Untuk di sini, kalau di Marmut yang sebelah di sana kita nggak, kita main cash. Jangan takut, ini mobil bekas laka atau bekas banjir di sini, saya jamin kualitasnya top. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Belum pernah ada ya? Nggak ada. Kita, dan tidak dibeli ya, mobil kayak begitu. Tidak. Dan menggaransikan teman-teman ya? Ya. Nah, kira-kira kalau benefitnya beli di sini selain harga gabruk tadi, ada garansi nggak, Bang, buat pemirsa teman-teman nih ada, beli mobil di sini? Ada garansi setelah pembelian 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan garansi. Ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir beli mobil di sini, ada apa-apa langsung konsul aja ke Bang Ipul. Iya, betul. Teman-teman digaransikan 2 bulanan. Kurang sampai, lebih sampai iya, 3 bulan. Pokoknya nggak usah khawatir ya, teman-teman. Nggak usah khawatir. Yang penting perawatannya tetap dirawat mobilnya. Betul. Kalau insya Allah beli di sini nggak akan kecewa. Nggak kecewa. Karena kita di sini selain beli harga, beli pelayanan. Betul. Beli kualitas. Oke, dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari segi ucapan maupun dari segi tampilan. Saya dari Derosa Auto undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto. Bang Ipul, terima kasih. Siap, makasih. Semoga sukses ya, Bang. Amin ya Allah, amin. Amin. Makasih. Okay.